Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Japadas update Sungai Pemali Brebes di Bumi Ayu, Desa Perwatan, Tegal Munding. Ini banjir baru datang. Tadi itu saya kan baru upload kondisi pada pukul 5:30. Sungai Pemali masih bening, level aman. Kemudian hujan turun, saya naik merapat ke hubung keluarga di ladang. Gak lama di sana tiba-tiba terdengar gemuruh dari arah sungai. Saya berlari ke sini, ternyata udah ketinggalan. Airnya udah segede ini. Ini masih nambah ya. Masih nambah. Cuman tidak begitu ekstrim. Agak pelan. Mungkin level hujan di Peguyangan nggak ekstrim banget. Mudah-mudahan sih tidak ya, tetap seperti ini. Mau diketahui, sungai-sungai di selatan sekarang banjir. Sungai Kalirang, Sungai Kalikeru, Sungai Cigunung. Mungkin sungai-sungai lain di Bantar Kabung seperti Sungai Ciraja, Sungai Cilakar, Sungai Dadali, Sungai Anten, Sungai Subah dari Paguyangan juga yang bertemu Sungai Pemali di Desa Genteng. Mungkin Sungai Gelaga, Sungai Kalipedes juga banjir ya, karena di udara juga gelap. Oke, ini udah sangat gelap. Saya jauh dari kampung ini. Untuk pulang ke kampung harus melewati semak. Dengan kondisi hujan, saya agak khawatir. Juga azan maghrib sebentar lagi. Saya tutup dulu. Kira-kira seperti ini, mudah-mudahan nanti bisa update ya. Apakah ada penambahan level Sungai Pemali. Tapi tetap waspada. Sebagian besar Brebes Selatan sekarang hujan. Selalu waspada untuk Brebes Utara. Salam dari Japadas. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.